Lusita, pimpinan YN Property, seorang single parent tumbuh menjadi seorang wanita yang tangguh, merayakan ulang tahun disponsori Istana Cafe CAD, didukung dan dihadiri arisan princess serta para sahabat Nuning Lusita, dihibur artis ibu kota Arlen tanggal 21 Desember tahun 2021 di Aula Istana Coffee Rantau Prapat. Simbol bukanlah status, ini adalah kata yang menggambarkan seseorang yang cukup kuat untuk hidup dan menikmati hidup tanpa bergantung pada orang lain. Itu tergambar dalam diri Nuning Lusita, tangguh dalam membesarkan anak-anaknya, sehingga menjadi anak yang memiliki latar belakang pendidikan yang membanggakan. Kesempatan itu juga perwakilan dari perusahaan YN Property menyampaikan bahwa, sosok Nuning Lusita buat mereka bukan sekedar pimpinan atau bos di perusahaan itu, tapi bagai seorang ibu yang hebat. Selamat ulang tahun buat Bu Nuning Lusita, demikian dituturkan. Princess Anita de la Vega sempat meneteskan air mata ketika menyampaikan selamat ulang tahun buat Nuning Lusita. Princess Anita de la Vega salut dengan perjuangan tangguh dari seorang wanita yang mampu menyekolahkan anaknya dan sukses di tengah kerasnya kehidupan saat ini, kata entertainer Labuhan Batu itu. See that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Alhamdulillah, dan Bu Nunung yang berulang tahun mau kasih sedikit banyaknya giving a warning. I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. But then you don't.
saya, YN Property, yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini agar bisa terjadi. Thank you buat YN Property. Dan saya ucapkan terima kasih. Shine bright up all night, whenever slow went down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Pantauan reporter Palapa TV, acara hari ulang tahun Nunung Lusita dihadiri dan dihibur artis ibu kota Arlen, bernyanyi dan berdangdut ria bersama sehingga suasana hidup dan menggembirakan. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan.